Hai netizen, mengeluh ketika berada di tanah suci, Nagita Slavina langsung kena sentil Raffi Ahmad. Nah, penasaran kan? Jangan skip videonya, tetap di Dear Netizen ya. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tak henti-hentinya mengucap syukur karena dapat menginjakkan kaki kembali ke tanah suci. Bisa menjalankan ibadah haji, pasangan selebriti ini pun terlihat selalu meneteskan air mata ketika berada di Masjidil Haram. Namun, meski begitu bahagia dapat menjadi salah satu tamu Allah, Nagita Slavina tetap tak bisa menahan diri untuk tak mengeluh. Hal tersebut nampak dalam Instagram story yang diunggah Raffi saat kedatangan Fadil Jaidi yang juga menunaikan ibadah haji. Sedang berada di dalam hotel, Nagita Slavina secara tak sadar keceplosan dan berkata jika di luar sangatlah panas hingga baru sebentar saja dirinya sudah bau matahari. Mendengar istrinya mengeluh seperti itu, Raffi pun langsung menegur Nagita Slavina. Mendengar peringatan dari suami untuk tak boleh mengeluh, Nagita pun lantas tersadar dan langsung mengucap Alhamdulillah. Melihat sikap anak dan mantunya itu, Mama Rita pun yang berada di dekat Raffi Nagita nampak menertawakan tingkah gemes keduanya. Ah, sholat. Tadi di luar panas banget, udah bawa matahari lagi ya, Rita. Jangan mengeluh, nggak boleh mengeluh. La 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 la. Ini sini nanti makan. Oh, iya. Makan, makan, ya? Makan lagi, makan lagi. Daging onta. Nah, itulah info kita hari ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan info terbaru seputar keluarga Rans.